Hai guys, jadi hari ini aku mau unboxing pia kesukaan aku banget. Dan itu pianya enak banget. Lihat deh, beberapa tebel banget kan guys. Ini dia pia madunya. Kalian bisa, kalau kalian pengen beli, kalian bisa beli di Tokopedia atau di Shopee. Nih, dosnya bagus banget kan. Maksudnya packingnya itu rapi banget gitu loh. Happy Mid Autumn Festival. Nah, terus kalau misalnya kalian beli pia madu di sini tuh, kalian tuh selalu dapet tote bag kayak gini, guys. Buat dimasukin ini ke dalamnya gitu. Jadi kalau kalian mau ngasih orang tuh kelihatannya lebih wise ya. Dan ini masih di bubble wrap juga. Gila, asli ini penjualnya nggak pelit banget sih sama bubble wrapnya. Mari kita buka. Cuma sayangnya dia ngelem sampai ke dos-dosnya juga, guys. Kan sayang banget kalau sampai dosnya rusak kan. Soalnya lucu, pakai banget sih ini. Oke, guys. Jadi kalau misalnya kalian beli ini, kalian tuh bisa nulis di sininya tuh untuk siapa dan dari siapa. Dan itu Happy Mid Autumn Festival. Aku beli yang lagi tema ini. Tuh kalian bisa lihat, lucu banget kan? Tuh. Ada 3 rasa, tapi aku suka banget rasa coklat sama rasa keju. Ini kalian bisa lihat juga nih, siapa tahu kalian butuh informasinya. Mari kita buka aja. Ini guys, jadi ini tuh pengiriman, tapi pianya tuh masih bagus banget. Tuh, gak hancur karena memang packingannya tuh kayak bagus banget juga kan. Nah, ini tuh salah satu pia kesukaan aku. Enak banget guys, kalian bisa coba sendiri, kalian bisa beli dan kalian bisa coba sendiri. Oke guys, sekian unboxing hari ini. Ini udah kelima kalinya aku beli. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman aku ulang tahun atau teman-teman aku mau ngasih teman aku hampers, aku selalu beli dari pia madu ini karena emang pianya tuh seenak itu. Oke deh guys, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.